Hai subscriber, ini kolam koi kita, ini kolam koi paket hemat, paket ekonomis, semua dibuat serba dengan biaya sekecil mungkin, sedang mungkin, tidak bayar karena buat sendiri, buat sendiri, tenaga sendiri, semen hanya beberapa sak, paling kasih makan dulu. Lapisan semennya ini cukup tipis, kemudian cuma sering bocor ya, tapi udah kemarin sempat sering bocor karena terlalu ekonomis, kemudian kita labur ulang dengan lapisan semen. Ini kapasitas kurang lebih 5-7 ton air. Kita hanya pasang sirkulasi air yang kecil, cabai rawit itu 5 watt itu. Lihat itu. Kecepatannya satu pralon ukuran berapa itu? Setengah dim. Segitu untuk kapasitas air ini, artinya dia sebenarnya terlalu kecil, dia tidak bisa menciptakan arus yang cukup besar hingga mampu membawa kotoran di bawah. Lihat, meskipun ini bisa jernih karena kita filternya filter ini ya, alami. Jadi bisa, kalau menjernihkan air bisa. Ini meskipun kena siang, kena panas terik, tapi tidak hijau airnya, semua bisa tersaring dengan filter yang alami yang kita buat. Nanti kapan waktu kita akan kupas ya filter ekonomisnya, filter alami ya. Mungkin sekarang mereka akan lapar. Ini dan kita pakannya pun lihat, ini kita pakai yang besar, pakai pelet lele. Kura-kura aku nggak mau ini. Ini lihat pelet lele. Jadi ini kotoran di bawah ya, kita serok kotoran itu, kalau sudah numpuk banyak kita serok pakai sakit itu jaring untuk, tapi kalau kejernihan air sangat oke karena filter kita yang mumpuni, meskipun sirkulasinya kecil, sirkulasi airnya kecil, yang filter yang mumpuni jernih. Wah, bisa bertahan. Cici sama Mimu di depan pintu pada pengen masuk kali. Ya. Jadi gimana rahasia filter kita, nanti proses pembuatan kita udah upload, bisa dicari di Transisi channel Transisi. Ya. Playlistnya mungkin di kolam koi kita atau karantina mandiri ya, self karantina. Antara itu, ini proyek ini lockdown kemarin, lockdown itu kita membuat kegiatan untuk keluarga, kegiatan fisik, kita buat kolam sama bruga ini. Demikian bruganya, ini kita dalam bruga menikmati koi yang waktu gerimis, kalau gerim hujan itu ikan koi senang, lihat mereka lari-lari ke sana kemari, menyebar kemana-mana seperti airnya menyebar kemana-mana. Mereka senang. Oke. Demikian, ikuti terus Terah Lucu ya, dengan liputan yang bermanfaat jasmani dan rohani. Ketemu lagi, jangan lupa subscribe. Biar hai, kalau tidak tidak akan hai. Kalau enggak subscribe enggak hai. Nanti kalau subscribe kita hai subscriber. Nah, yang enggak subscribe enggak hai. Sampai ketemu lagi. 1, 2, tada!